waktu tengah hari, tiba-tiba si gundul terbangun. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ia menangis sejadi-jadinya. Mengapa ia menangis? Tangisnya keras sekali. Setahu saya, dulu waktu kecil, belum mau memejamkan mata sebelum didongengi. Kalau sebelum tidur itu biasanya ibu, kecuali kalau ibu sedang apa itu ada keperluan, kondangan atau apa, ya terpaksa pembantu. Tapi nomor satu ibu. Dan seingat saya, ibu saya itu begitu pandai mendongeng ya. Entah dari mana dapatnya ya, padahal di rumah tidak ada buku-buku dongeng ya. Dongeng apa itu, dongeng rakyat dan sebagainya itu. Ayah bagaimana? Ayah juga mendongeng. Kalau ayah mendongeng ya lebih serius ya. Biasanya dongeng tentang pewayangan. Nah, kalau kakek dongengnya lebih ke arah agama. Pada waktu ayah saya tanya pada saya, kamu nanti kalau besar mau jadi apa? Saya bilang, saya maunya jadi orang seperti Walt Disney, seperti saja ya, tidak jadi Walt Disney, seperti Walt Disney atau jadi dalang wayang kulit. Heh. Langsung ayah saya melotot. Sekolah dulu. Wah, waktu kecil itu kalau sudah lihat lantai, lihat tembok, sudah bisa pegang kapur atau pegang arang. Wah, itu penuh semua. Itu kan sudah satu pertanda. Oh, itulah waktu jalan hidupmu ada di situ. Ya karena itu saya pilih pada waktu sesudah selesai SMA ya jurusannya ke ITB, jurusan seni rupa. Kalau cerita rakyat itu kan dari mulut ke mulut ya. Siapa sebetulnya yang mengarang, orang sudah tidak tahu lagi ya. Karena itu kalau orang mengklaim, oh itu cerita saya yang ngarang, padahal itu cerita rakyat, itu tidak bisa. Ya. Jadi tidak ada soal hak cipta lagi. Ya. Dan kalau ada orang menceritakan cerita yang sama tapi dengan cara lain, itu kita tidak bisa menyalahkan. Ya. Karena memang dia dengarnya begitu dari orang tuanya. Ya. Kecuali kalau hal-hal yang apa itu terlalu melenceng, terlalu apa itu tidak masuk akal, ya itu. Ya itu jangan ya. Misalnya kalau kita apa itu bercerita ya secara lisan itu ada hal-hal yang menyeramkan, terlalu menyeramkan apa itu sebetulnya tidak terlalu mengganggu daripada kalau di gambar di apa ditulis di atas buku. Tapi hal-hal yang sebaiknya tidak di apa itu masukkan di dalam buku ya. Misalnya, ya, cerita tentang gerhana. Ya. Pada waktu raksasa kalah Rahu namanya, dilempar dengan senjata cakra sampai terputus kepalanya. Boleh juga diceritakan bersimbah darah dan sebagainya, tapi di dalam lukisan tidak boleh. Ya. Sepertinya menurut para pendidik jangan sampai ada apa itu darah tercecer di atas buku anak-anak ya. Dalam salah satu buku saya juga Joko Kendil itu di akhir cerita putri-putri yang iri hati itu minta dikawinkan dengan apa saja asal nanti bisa berubah jadi pangeran yang tampan dikawinkan dengan anjing pun mau. Ya sudah kata bapaknya, mau dikawinkan dengan anjing? Ya asal nanti berubah jadi pangeran tampan. Dikawinkan dengan anjing tapi sampai apa itu sampai kapan pun anjingnya tidak berubah jadi manusia. Itu kalau diceritakan pada anak-anak kadang-kadang tertawa tergelak-gelak kalau apalagi kalau anjingnya diajak bicara oleh putrinya, ayo kakang mas kita jalan-jalan, dijawab dengan hong 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 hong, grrr, anak-anak ketawa. Tapi itu jangan dimasukkan dalam buku, itu bagian itu saya potong saja. Tidurlah nih, jangan cerita favorit saya itu Timun Mas. Mengapa? Karena rame. Sayang, tidur.
sudah ada anak kecil, anak perempuan kecil yang dikejar-kejar raksasa, raksasanya yang wah teriak timur mas. Nah, itu saya senang kalau sudah begitu, sudah bisa teriak dan anak-anak pada apa itu kaget itu ketakutan, tapi tidak menakut-nakuti, tidak. Itu waktunya lama bikinnya. Tiap kali ada uang, teruskan. Kalau sudah apa itu uang habis, berhenti. Terus begitu saja. Sampai akhirnya saya sudah kehabisan uang, tapi gambarnya sudah selesai semua. Itu kok dapat tawaran dari PFN untuk mengerjakan Unyil, ya. Sudah saya simpan dulu. Bumi gonjang ganjing, langit kelap kelap, katolir ginjanging risang maweh kandrung sabarang katulung ukir moyak mayik saking tias paliwur. Kujeleng kujeleng bulis lana cek cek kan. Satrio ngendi dang kamu lan sopo ingkang dadi aranmu? Saya ini perupa, tapi perupa yang suka ndongeng. Coba ilustrasi saya itu semuanya kan orang yang bertutur, itu orang yang mendongeng dalam bentuk visual. Saya juga suka mendalang. Mendalang itu juga, ya, apa itu? Sama juga, itu mendongeng juga. Mendongeng dengan menggunakan alat peraga, dalam hal ini wayang. Saya juga suka memainkan boneka, itu juga mendongeng. Mendongeng dengan menggunakan alat peraga, boneka. Hom pimpa unyil kucing. Dulu almarhum Pak Dipo, Dr. Andus Gufron Dipayana di tahun sekitar tahun 79 itu punya gagasan, ya. Kok tiap hari, tiap sore waktu itu TVRI masih tayangannya masih sore hari, ya. Kenapa tiap sore yang kita lihat itu hanya kartun dari luar negeri? Mana yang bikinan Indonesia dan yang diperuntukkan bagi anak Indonesia? Nah, Pak Kurnain mengusulkan bagaimana kalau kita membuat film boneka? Karena kalau film boneka itu lebih gampang daripada film kartun, lebih cepat, ya. Kalau film kartun dan tiap seminggu sekali harus ada satu episode yang keluar, itu berat, ya. Pada waktu itu ya SDM-nya, ya materinya, ya alat peralatan dan sebagainya itu kami tidak punya, ya. Sudah ada ceritanya, sekarang visualisasinya itu diserahkan pada saya. Nah, jadi saya bertanggung jawab atas rupa, bagaimana rupa dari film itu di atas layar TV dalam hal ini, ya. Itu tanggungan saya. Jadi bentuk bonekanya, tokoh-tokohnya, kostumnya, dekornya dan sebagainya itu urusan saya. Nyil, kalau ibumu tidak mau ikut lomba menggambar, ya jangan dipaksa-paksa, ya. Tapi Pak, siapa tahu ibu punya bakat terpendam. Episode yang pertama ibu tidak itu anak-anak kan, senang, ya. Ibu kan tidak. Tapi kita dari pembuatnya sudah mulai was-was, ya. Ini cerita kok semuanya pelakunya kok baik semua, ya, tokoh-tokohnya. Ini kalau wayang begitu tidak ada tokoh Rahwana, tidak ada tokoh Kurawa. Nah, terus kita pikirkan bersama-sama, ayo kita bikin tokoh antagonis. Tokoh yang bukan panutan, yang bisa dia apa itu jadikan pelampiasan anak-anak untuk hei awas tahu rasa kamu, ya. Itu tokoh yang bukan panutan, yang apa itu yang jadi bulan-bulanan. Kami temukan seorang tokohnya ini sebaiknya orang dari zaman dulu, ya, orang yang sudah mengalami zaman Belanda, orangnya feodal, orangnya kikir, orangnya pemarah, tidak mau gotong royong dan sebagainya. Jadi ya, pokoknya sifat-sifat yang tidak baik ada pada dia semua. Nah, pada waktu kita sudah mendapatkan tokoh ini, lalu kita apa itu
tersandung pada nama. Enaknya diberi nama siapa tokoh ini? Tokoh antagonis ini yang tidak begitu, tidak menyenangkan ini. Wah, ini kalau sampai orang dari daerah tertentu ya tahu bahwa tokoh ini diberi nama seperti di daerahnya, ini orang bisa protes. Oh, di daerah saya tidak ada orang seperti itu. Terus saya pikir, sudah kita beri nama Jawa saja. Orang Jawa itu lapang dada, dibilang jelek ya tidak akan marah. Lalu lahirlah nama itu, nama Pak Raden itu. Lengkapnya Raden Mas Singo Menggolo Jalmowono. Raden Mas karena dia orang ningrat, sok ningrat sudah. Jangan ningrat, sok ningrat. Singo Menggolo, singo itu punya arti baik. Singo itu singa, Menggolo itu artinya pemimpin, singa yang memimpin. Tapi embel-embelnya Jalmo Wono. Jalmo itu orang, Wono itu hutan. Jadi artinya orang hutan. Ya sudahlah, bagi yang mengerti saja. Thank you, thank you. I'm going to tell you some stories. Do you like to listen to stories? Yeah! Well, the first story I will tell you by using puppets. What's your name? I'm Unyil. Unyil! Yes. Ah, mereka senang, anak-anak kecil itu kalau didongengin mesti senangnya. Cuma kita juga harus pilih-pilih ya cerita yang mereka bisa mencerna ya. Dan lagi pula ya yang ada di dalam dunia mereka. Kalau ada sesuatu yang baru buat mereka ya kita terangkan ya. Let us love, let us love. The robber wasn't angry anymore. He started to laugh loudly. Dan usahakan supaya menarik. Menarik itu macam-macam ya. Kalau kita punya bakat untuk membanyol ya, banyak-banyaklah membanyol ya. Kalau punya bakat untuk main musik, mendongeng sambil memainkan musik. Kalau punya bakat berakting, mendongeng sambil berakting. Saya seorang perupa suka menggambar. Apa salahnya kalau saya mendongeng sambil menggambar ya? Jadi dengan begitu anak-anak seolah-olah melihat ilustrasi dari dongeng itu di depan matanya. At noon, he woke up. And what happened then? Oh, he started to cry very, very loudly. Tidak ada yang mau sama saya. Saya ini, ya. Bolehlah dikatakan bujang lapuk. Kami berharap itu Bupati Labuan Batu. Pagi-pagi itu sering sekali ya, suka ada kucing kecil ngeyong-ngeyong di halaman. Itu ternyata ada orang yang ataukah membuang ataukah menitipkan anak kucing ataukah kucing itu datang sendiri, tapi pokoknya saya selalu dapat sumbangan kucing-kucing kecil itu. Nah, ini saya jadikan satu cerita ya. Tentang seorang kakek yang kesepian, yang ingin sekali punya kucing untuk bermain, tapi waktu dia bertanya pada orang-orang sekeliling tidak ada yang punya. Tapi orang-orang akhirnya kasihan, lalu masing-masing menyumbangkan kucing padanya, sehingga sampai seolah-olah ribuan kucing itu, seolah-olah saking banyaknya. Saya ini seorang perupa ya, coret-coret saja ya, sekali-sekali menangani apa itu acara anak-anak, lomba gambar atau menjadi pembawa acara ya.
ada tawaran ya tetap aja menggambar dan melukis. Ya sudah, memang itu kegiatan utamanya sebetulnya itu. Ya. Satu hal ya, saya hanya menggambar atau melukis manusia. Manusia, anak-anak, orang dewasa, ya memang sukanya begitu. Pus, ini pus, kamu ikut gambar ya. Kalau saya melihat, menoleh ke belakang, maka semua yang saya lakukan itu ya, saya tujukan pada anak-anak ya. Saya menulis, ya, mengarang untuk anak-anak, ya, buku anak-anak, ya, membuat film untuk anak-anak, membuat ilustrasi juga ya, untuk anak-anak. Kalau melukis, boleh dikata, ya, selain temanya wayang, boleh dikata semua lukisan saya itu temanya anak-anak. Ya. Saya ini suka anak-anak, tapi ada di belakang layar. Saya bukanlah seseorang yang apa itu yang hidupnya tuh wah terus bergaul di tengah anak-anak, tidak ya. Saya berbuat sesuatu untuk mereka di belakang layar. Are you sleeping? Are you sleeping, Brother John? Brother John. Morning bells are ringing. A ding dang dong, are you sleeping, Brother John, morning bells are ringing, a ding dang dong, are you sleeping, Brother John, how are you feeling, morning bells are ringing, ding dang. Thank you.